Sejumlah bahan kebutuhan pokok hasil pertanian mengalami kenaikan di pasar tradisional Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Harga cabai rawit mengalami kenaikan pesat dari sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini menyentuh harga Rp95.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan terjadi karena stok barang yang kurang akibat cuaca buruk. Kalau cabai kecil kiloan 95. Untuk sebelumnya berapa? Sebelumnya kurang lebih 60-an. 60-an itu harga jual ya? Ya. Udah berapa lama? Nah ini kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Itu kira-kira penyebabnya apa? Barang kurang. Barang kurang ya? Ya, barang kurang. Nah, selain cabai, cabai kecil apa aja naik? Bawang merah. Bawang merah berapa? Bawang merah kita eceran kalau yang brebes 40. 40 sebelumnya? Sebelum kan 25, 30. Oke. Okay. Itu sama juga naiknya udah sama kayak cabai. Udah lama kalau bawang merah hampir 1 bulan. Oh, 1 bulan. Oke. Okay. Bawang putih juga naik. Bawang putih berapa? Bawang putih sekarang bisa 32. Nah, untuk penjualan gimana omset? Penjualan menurun. Berapa banyak? Separuh lah kurang lebih. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada bawang merah yang sebelumnya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang putih yang sebelumnya dijual Rp23.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Akibat dari kenaikan tersebut, penjualan pedagang pun menurun hingga 50%. Dari sebelumnya, mampu menjual 20 kg cabai dan bawang, kini hanya terjual 10 kg per hari. Yuraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.